Ni ada perisa ke dalam dia? Ah, yang ini itu kacang atas hijau. Dia lah. Oh, kacang hijau. Ini kacang hijau, pandan, coklat Oreo, strawberry coklat dan yang ini coklat masih ini kacang merah strawberry. Makanan warisan. Oh, kat sini. Lepas tu kopi. Lepas tu makanan-makanan yang lain. Okay, jom. Ramai weh. Saya kopi apa yang sedap di antara kopi-kopi ni? Kopi apa yang sedap di antara kopi-kopi ni? Tolong, 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 tolong rekomen. Tolong rekomen kopi apa? Lagi yang tu. Ini. Sebe abang melayan. Terima kasih. Kalau premium cawan besar, regular ni cawan kecil. Ambil je premium. Okey, aku ambil premium latte. So dia kat beli nama. Tengah tengok ni. Tu ada review, review by review Kira Cream. Saja. Yang ni sedap. Yang ni ayam apa tadi? Ni apa? Latte. Ni latte. Premium latte RM12. Ni okey. Yang ni hazelnut premium premium kopi sedap. Yang ni tak tahu sedap ke tak, rasa manis lah. So kita ada yang ni. Dia tak nak buat. Macam mana estetik ni? Oh, kena potong ni kot. Dah tak cantik. Memang dia rambut itu. Alah, estetik lah. Tak cantik lah macam ni. Tak cantik. Tak best lah macam ni. Dia kena yang keras, betul-betul keras tu kan. Sedap tak? Tak manis sangat. Macam pekat je dekat dalam mulut tu. Ni. Ni masih baik tak patah. Rasa coklat. Okay. Panipuri. Dia bagi kentang. Lepas tu dia bagi kuah yogurt dengan daun pudina, air asam dengan murku. Okay. Ni hasilnya kentang dia. Tak jadi sebab dia tak bulat, dia lonjong. Kadang dia keras. Okay, ajak macam ni. Ikutlah nak masukkan kuah ni dulu ke masukkan air asam. Lepas tu, kena terus makan. Pasti makan.